al-musannif rahimahullah wa ana fa'ana bihi wa alaikum fid dharain amin Zikru' ba'd al-awqat ruwiya 'an salaf man ba'a wa ishtara yawm al-jum'ah ba'da salat barakallahu lahu sab'ina barakah ini menyebutkan tentang waktu-waktu yang istimewa waktu-waktu yang mulia yang perlu kita perhatikan dan kita isi dengan kebaikan. Disebutkan pertama dari sebagian salaf. Man ba'a washtaro barang siapa yang berjual beli. Yaumal Jum'at pada hari Jum'at Ba'da sholat setelah sholat Jum'at Berjual beli Setelah sholat Jumat. Ya. Barakallahu lahu sab'ina barakatan Maka Allah memberikan keberkahan Untuknya 70 barakah ya. Itu termasuk e, menjalankan Apa yang difirmankan oleh Allah Fanta ya, syurufil ardi wabtahu Min fadlillah Min fadlillah disitu sebagian ahli tafsir mengatakan Ar-rizik Yaitu kerja tapi bukan berarti notok. Oh, ini kerja Allah. Buka. So, sampai malam. enggak, Sebentar. Sesaat. Untuk mendapatkan satu atau dua pembeli, sudah selesai. Nah, untuk meraih kemuliaan ini. Untuk meraih kemuliaan. Bukan untuk kerjanya, tapi untuk meraih kemuliaan alaihi Kita tahu ya, biasanya ada orang yang meyakini hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu itu buruk. Tidak bisa kita lakukan ini dan itu. Nah, seperti mitos yang banyak terjadi. Uh, bulan apa biasanya itu? Hah? Muharram ya. Muharram orang-orang ya, terkadang nggak mau buat acara, khawatir uh, pernikahan kah atau yang lain sebagainya ditunda sampai maulid, khawatir. padahal ada apa dengan Muharram? Ini. You know? ada lagi yang mengatakan rebu akhir sofar itu hari naas dan lain lain sebagainya walhasil ada yang bulan ada yang hari ada yang mengatakan bulan ini nggak baik untuk pernikahan untuk ini dan lain sebagainya ada lagi yang mengatakan hari ini nggak baik dan lain sebagainya lah di antara hari yang memang sering dik dibahas atau yang dianukan itu hari Rabu. Bahkan ada di sebagian kota di Yaman itu memang apa takut itu dengan hari Rabu sehingga ulama sekitar untuk menghilangkan ketakutan itu dengan membuka pasar dinamakan dengan sukur rubu pasar rebu Cuma akhirnya tok bukanya. Untuk menghilangkan apa mitos tersebut. Kalau di sini kan enggak ya. Di jarno abik ulama'i. Mitos itu dibiarkan berkembang eh, biak. Meraja lela Apalagi yang enak-enak itu malah seneng. Ya, kayak misalnya eh, dasi gerowak, gerhana. Malah seneng. Kenapa? Mangan-mangan. Untuk panganan. Untuk enteran-enteran akeh. Okay. Nah, dibiarkan karena apa dapat makanan coba yang misalnya misalnya tapi tidak wis ya. Nah. walhasil itu lah hari rabu ini termasuk hari yang apa ya, kambing hitam gitu loh. dianggap buruk toh nah. hanya akhirnya dalam riwayat seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqanani Balagani an ba'di salihin Mimman lakinahu anahu jadi beliau mendapatkan dari sebagian orang soleh yang ia temui berkata istaqatil arba' ilallah taala tashahum nasbiha hari Rabu itu mengeluh kepada Allah mengadu kepada Allah karena apa orang-orang apa menganggapnya buruk menganggapnya hari yang buruk atau hari yang naas. Akhirnya famana budi'a fiha illa watama. Maka Allah berikan kepada hari Rabu apa yang diberikan ma fiha illa watama, tidak dimulai dengan sesuatu di hari Rabu illa watama kecuali akan sempurna. Maka nah, sebagian salaf melakukan perbuatannya itu diawali dengan hari Rabu. Kenapa? Dimulai di hari Rabu akan menjadi sempurna seperti yang disebutkan oleh Rasulullah ma min budi abihi yaumal Arbia illa tama tidak ada dari sesuatu dimulai dengannya hari Rabu illa waqata tama kecuali akan sem sempurna mau buka usaha dimulai dengan hari Rabu misalnya bagus bukan berarti pasti ya wis oh, ngenteni rebu ae durung mati ya ya anda Ya, kapan kita mau buka mau buka hari Rabu misalnya toto toto dulu pasang pasang dulu hari Rabu pembukaan nggak apa apa eh. galal ya. Habib Ahmad bin Hasan <tongan> al attas Man <tongan> arada an yatadaraka ma fata min al-waqti yuhafid ala arba'ati awqat qabla al fajri ba'da al-fajr ila tul-shamsi qabla al-ghurub ma bain al-maghrib wal-isha' aw ma hadha ma'naha Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas beliau berkata man arada an yatadarakama waqt barang siapa yang ingin menyusul mengisi kekurangan apa yang ia tinggalkan daripada waktu-waktu di tahun kemarin di apa minggu kemarin, pekan kemarin, bulan kemarin, atau tahun kemarin, atau beberapa tahun yang lalu. Banyak waktu terbuang sia-sia. Banyak waktu tidak kita pakai untuk ketaatan, kebaikan. Bahkan ada dan banyak waktu kita terbuang untuk kemaksiatan dan kelalaian. Lah sedangkan umur kita berjalan. Nah, Mau tidak mau Supaya kita ini Tidak ketinggalan banyak Ketika kita ketinggalan banyak Dan kita bisa meraih besar Maka kita harus apa? Menyusul Mengganti ha? Menyusul dan mengganti Lalu dengan apa kita menggantinya? Ya tentunya dengan melakukan Kebaikan-kebaikan dengan melakukan kebaikan ketaatan nah, lah, Di antaranya kapan Kebaikan ketaatan yang Sangat manjur untuk kita isi Dan bisa mengganti Waktu-waktu kita yang hilang Dari kebaikan itu Hendaknya ia jaga empat waktu Ketika dia menjaga Empat waktu ini Akan tergantikan Waktu yang hilang darinya jadi, akan terisi kebaikan, ketaatan. Yang pertama adalah gablal fajri sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar. Nah, dan kita ketahui, ketika menjelang terbitnya fajar atau ketika malam itu tinggal sepertiga terakhir, Allah di situ memberikan banyak tawaran bagi yang mau yang mau ini, yang mau itu, yang mau ini, yang mau itu ditawarkan semuanya, tinggal kita menerimanya dengan mengiyakan, iya ya Allah, aku ya Allah sudah selesai. Jadi kalau setiap malam kita melakukan tidak menyanyiakan waktu sebelum terbitnya fajar, maka kita akan mendapatkan hal yang besar. Nah, makanya dalam ayat Al-Quran itu sebutkan apa? Uh, apa? kura ta'yun ini uh. Artinya itu gini, jadi Allah memberikan pemberian yang sangat besar yang tidak diketahui, yang tidak diberitahukan, ya. yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia mendapatkan pemberian yang besar, berarti kan waktu yang terbuang itu bisa tergantikan dengan ini. nah ya, tergantikan dengan ini. Yang pertama, yang kedua, Ba'dal Fajar Ilatul Setelah terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Ini tentunya yang bukan buruh pabrik. Nah, ya, yang bukan buruh pabrik. Kalau buruh pabrik tidak bisa nah, waktu sip malam, dia akan kehilangan ini. Ya, nunggu kalau bukan sip malam. Nah, tapi kalau yang bukan buruh pabrik, yang kerja pribadi, kerja sendiri bisa dari terbitnya. Mat Fajar sampai dengan terbitnya mata hari nah, sholat sunnah membaca doa Fajar, kemudian salat subuh. Kemudian membaca wirid, ya, membaca Al Qur'an sampai terbitnya mata matahari. Ini harus dijaga. Nah, makanya kalau kehilangan, ketinggalan itu kerugian besar, nah, bukan kecil. Lu bisa kita bayangkan empat waktu diantaranya antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari itu bisa menggantikan yang tertinggal dari waktu kita yang telah kita buang, yang telah kita sia-siakan. Kenapa? Di dalam hadis sebagaimana kita ketahui, orang yang melakukan ibadah dari sholat subuh, tidak bangun, sampai dengan terbitnya matahari, kemudian dia sholat dua rakaat mendapatkan pahalanya orang yang haji dan umroh. Tamaten, tamaten, tamaten. Yang mana keduanya Haji dan Umrohnya ini dilaksanakan dengan sempurna, bukan sempurnanya satu kali katanya Rasulullah, tiga kali sempurna, sempurna, sempurna. Lah kalau satu kali haji sempurna itu berarti apa? Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah, lah haji yang mabrur yang diterima oleh Allah tidak ada balasan yang tepat, yang pas untuknya kecuali apa? surga haji mabrur laisalahul jaza ilal jannah dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man hajja falam yarfudh, walam yafsuk kharajat dunubuhu kayaumi waladathu ummu katanya Rasulullah siapa yang haji tidak melakukan kefasikan tidak melakukan kejahatan kedzaliman maka dosanya akan keluar darinya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu haji yang sempurna. Uang yang dipakai halal. Melaksanakannya dengan baik dan bagus. Sempurna. Lah sekarang coba. Bisa sempurna. Uangnya subhat. Bahkan ada yang haram. Kalau dibandingkan halalnya mungkin seribu halalnya. 30 juta haramnya. Pulang kepingin mabrur. Gak bisa. Sulit. Apalagi di sana. Nyaci ini. Ngikut ini. Ngerasani ini. Dan yang lain. Sebagainya. Berat. Tapi hanya dengan duduk. Setelah salat subuh. Membaca Al-Quran, membaca wirid, taklim, misalnya, sampai dengan terbitnya matahari, salat dua rakaat sudah mendapatkan pahala yang seperti orang haji dan umroh. nggak usah terbang, sembilan jam, dengan pemeriksaan, dan yang lain sebagainya, kemudian nggak perlu jalan dari tempat tinggal ke masjid untuk toaf. nggak perlu juga ke tempat sa'i untuk jalan. Ya, Mau Mandir tujuh kali, nggak perlu ke Arofa, nggak perlu ke Mina, nggak perlu melempar jamroh, duduk di tempat mendapatkan pahala yang sama. Coba bayangkan, kalau kita meninggalkannya, nggak rugi. Coba renungi, berapa besar yang kita tinggalkan. Makanya usahakan, laksanakan dimanapun, dimanapun. Mana kalau di rumah nggak bisa pasti terganggu, pasti ngantuk. Ya ke musola, ke masjid, bisa nah. Tapi kalau ijenan aku, akhirnya cuma satu minggu, satu minggu atau dua minggu tok, mari aku buyar. Barang-barang enak, ya ke Atau ajak tetangga, ayo. memakmurkan waktu ini. ini untuk mengganti waktu yang tertinggal dari kita ini kita telah membuang waktu yang banyak. Lah ini diantaranya ini. Yang kedua, yang ketiga, gablal ghurub sebelum terbenamnya matahari. Karena itu diajarkan oleh Habib Abdullah Haddad Berdul Latif untuk dibaca sebelum maghrib. Ya, selain dibaca setelah salat subuh, dibaca juga setelah sebelum maghrib. Begitu juga yang diajarkan oleh Habib Ja'far bin Syekh Segaf. wirid sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sampai akhir. Nah, kenapa? Itu waktu katanya Rasulullah, ya, kalau kita menggunakan waktu awal kita dengan ibadah dan akhir malam itu penutup siang dengan ibadah bainahuma. Akan aku cukupi apa di antara keduanya yang ada di antara keduanya. Yang keempat, ma bainal maghrib wal isya antara maghrib dan isya. Nah, antara maghrib dan isya ini juga di antara waktu yang mulia. Ha, tadi disebutkan di dalam hadis itu. Ya, ha, disebutkan di dalam hadis yang mana dikatakan oleh Rasul saw yang diriwayatkan oleh satu tuna Aisyah. Inna afdhal salawat indallahi azza wa salatul maghrib Lam yahutaha an musafirin wala an muqimin Fataha biha salatan layl wa khatama biha salatan nahar Katanya Rasulullah Sesungguhnya paling afdolnya sholat di sisi Allah itu adalah sholat maghrib Kenapa? Karena sholat maghrib ini tidak ditambahi, tidak dikurangi Baik bagi orang yang musafir ataupun orang yang mukim Bisa sholat maghrib ini dikosor Tidak bisa, sholat duhur, sholat asar, sholat isya bisa dikosor Sholat maghrib, tidak bisa tetap tiga rokaat gak akan mungkin pernah berubah baik itu bagi musafir ataupun bagi mukim yang mana sholat maghrib ini dijadikan oleh Allah pembuka salat malam dan penutup salat siang ya, pembuka salat malam penutup salat siang faman maghriba, maghribah siapa yang sholat maghrib wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sholat setelahnya dua rokaat allahu azza wa qasraini Maka Allah akan bangunkan dia dua istana di surga Salat maghrib Dilanjut dengan salat sunnah dua rakaat Dibangunkan oleh Allah dua istana Di surga Bukan di darmo Bukan di kemang Tapi di surga Darmo kalau banjir harganya turun. Nah. Kalau longsor harganya jatuh. Begitu juga tempat-tempat yang mahal. Tapi kalau di surga nggak ada longsor, nggak ada banjir, aman. Allah membangunkan dua istana di surga. Nah. Ada keraguan dalam rawi. Dua istana itu terbuat dari emas atau dari perak, tidak nanggung, bukan dari batu bata, ha? bukan dari semen, tapi dari emas dan atau perak. Itu kalau dua rakaat. Waman <tuk tangan> dahar ba'daha arba'a rakaat dan barang siapa yang sholat setelah maghrib empat rakaat, <tuk> ghafarallahu lahu dan <tangan> isrina nasana, qala arba'ina Allah ampuni untuknya dosa 20 tahun atau 40 tahun. ada ragu dalam oleh perawi. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua dikatakan man salat sita maghrib ada ibadah sanatin kamila au salat lailatul qadar. Barang siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib setelah salat maghrib salat 6 rakaat maka sholat 6 rakaat ini menyamai untuknya ibadah satu tahun sempurna ibadah satu tahun sempurna sholat lima waktunya sholat sunnahnya baik itu rawatib gobliya ba'dia duha witir gyamulel, puasa ramadhan haji zakat dan yang lain sebagainya hanya dengan enam rakaat podo ya sama dengan melakukan ibadah selama satu tahun yang wajibnya dan sunnahnya atau qadar Atau seakan-akan dia sholat di malam lailatul qadar Nah kalau kita sholat di malam lailatul qadar Atau ibadah di malam lailatul qadar Mendapatkan apa? Pahala lebih baik dari seribu bulan nah, seribu bulan itu 83 tahun Empat bulan lah kalau kita jaga Benar-benar kita jaga Antara mahrib dan isya Dengan kebaikan, ketaatan maka kita mendapat bisa menyusul kekurangan yang telah kita tinggalkan, yang kita telah buang sia-sia. Makanya waktu maghrib dan isya untuk ibadah. Nah, untuk ibadah dengan Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Habib Abdullah Haddad, "Ana uaswis ain." amin akhir arbaa di ta'ala ya man hasin mustamir Al-Haji Abdullah Haddad berkata aku tidak merasa terganggu kecuali dari ain 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 itu pujian seseorang kepada orang atau benda atau barang tanpa sengaja dan tidak diiringi dengan zikir itu bahaya. Makanya kalau ada orang muji, oh sengatengi rek. Kalau tidak diiringi dengan zikir, bahaya ini yang dipuji. Bagusnya ya mobil itu. Atau bagusnya ya rumah itu. Itu semuanya harus diiringi dengan zikir. Agar tidak membahayakan yang dipuji. Karena itu di Alamut atau Yaman secara keseluruhan itu rumah, mobil atau motor itu ada tulisan masya Allah tabarakallah. Ya. Kalau di sini tulisilah ilallah, bahaya. Hah? Nggak tahu anti dengan kata-kata ilaha illallah. sampai tulisannya ya anti, ya, bapak perlu diperiksakan itu loh hati-hati bahaya itu. Ditulisi la ilaha illallah atau masya Allah tabarakallah. Tujuannya apa? Kalau ada orang yang memuji itu dia tidak akan lupa dengan membaca itu. Dia muji tapi dia sambil membacanya mau nggak mau. Akhirnya aman yang dipuji tadi itu. Ya. Makanya orang ganteng itu beresiko. Nah. Nah, kalau nggak banyak zikir, nggak banyak wirid, bahaya. Ini seling-seling ini irung-irung akhirnya. Ya. Lelek elek, kan udah apa, apa dipuji apa nih memang aja ini elek. Ya. nah, Karena itu yang bagus, yang indah itu agar tidak kena mata maka harus diiringi dengan berzikir bagi yang memujinya. Karena itu orang yang dipuji kalau orang itu ingatkan orangnya yang memuji untuk apa? Gul Subhanallah, eh nah. hey, Subhanallah, nah. gul Masya Allah gitu. Makanya iringi biasakan ketika kita memuji itu iringi dengan tasbih, iringi dengan kalimat masya Allah atau salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diantara yang paling dikhawatiri oleh beliau lah Haddad Hadat. Hadat loh. Ana ma illa minal ain. Kenapa? Karena ada dalam hadis laukana Shayun la ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, yaitu Ain. Ain itu yang, kalau misalnya ada, karena nggak ada ya, ya karena nggak ada. Lau karena Sabagal Gadar, Ain dalam riwayat Sabagatul Ain. Kalau ada, jadi bahaya ini, bukan sembarangan karena itu harus benar-benar menjaga. Makanya orang-orang ah, ah, tarim itu kalau nggak salah kalau ada punya kelebihan misalnya suaranya enak disenangi banyak orang itu mereka selalu memegang atau membawa hab, hab, apa saudara, jin itu kenapa kalau ain menyerang itu akan terbentengi dengan saudara tadi itu yang kena adanya habatussaudahnya jadi bisa hampir setiap hari ganti itu. Bawa abad saudara itu hampir setiap hari ini Kenapa? Bahaya itu. Bahaya. Yang paling tajam itu Ainnya orang Shibam. Orang Shibam. Sehingga dulu kalau mau lewat Shibam itu mereka sangat takut. Sangat takut. Jadi daerah rawan Ain. Nah, ini katanya, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, yaitu Ain tapi nggak ada yang bisa benar-benar takdir. Dan juga dari akhir rebu, akhir rebu, ya, karena firmannya Allah yaumanahsin mustamir. Ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala keburukan, menjaga kita dari segala kejahatan, ketoliman. Dan mudah-mudahan selalu memberikan kepada kita kesempatan Untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kebaikan kita Sehingga kita menjadi orang yang baik Menjadi orang yang dicintai, diridai oleh Allah dan Rasulnya Amin Allahumma Amin